Indonesia tanah air kata, pusaka abadi nan jaya. Batik ini kurang lebih juga cukup menarik, seperti menariknya cerita tentang jalur kereta api. Budaya membatik ini bagian dari gerakan ekonomi berdikari PDI Perjuangan. Selamat untuk media dan bapak ibu semua, dan sebelum diakhiri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka antara Batik Jakarta Timur Pembatik, pemajuan ekonomi berdikari berbasis budaya, dinyatakan dibuka. Dalam keraton, di mana motif-motif dalam keraton itu identik dan selalu memakai warna-warna coklat dan hitam atau sogan, seperti contohnya yang dipakai ibu Sri sama ibu siapa? Nah, itu motif kedalaman atau dalam keraton. Ini motif batiknya Indonesia, tapi warnanya warna Jepang atau warna dari Batik Timur Membatik ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami, kepedulian PDI Perjuangan dalam melestarikan budaya bangsa, dan kita semua bangga bahwa UNESCO sudah menetapkan batik sebagai salah satu budaya, salah satu kebudayaan yang diakui oleh dunia. Dan hari ini pesertanya sekitar 20 orang, sebetulnya pesertanya sih banyak yang ikut, tetapi akan kita lanjutkan untuk ke periode selanjutnya, untuk ke yang gelombang selanjutnya. Ini dibatasi 20 orang karena terbatas, dan ini antusiasme yang mengikuti acara sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadikan awal daripada kita selalu ingin mengembangkan batik untuk menjadi lebih lagi dan peningkatannya lebih baik lagi. Batik itu salah satu budaya nasional yang tidak boleh ditinggalkan, ya, warisan nenek moyang gitu. Jadi dengan membatik itu, dengan perempuan-perempuan Jakarta Timur ini, mereka ngerti pentingnya membatik itu, gitu ya. Itu butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh konsep. Jadi itu akan membekali kehidupan mereka selanjutnya, mudah-mudahan. Jadi saya senang banget programnya DPC Jakarta Timur, luar biasa. Pelatihan dari Rumah Batik Pulasaran. Di sini saya sebagai mentor untuk memberi workshop batik di DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur. Di mana dengan adanya kelas batik ini diharapkan ekonomi menjadi yang berbasis budaya, akan menjadi maju dan juga kesejahteraan masyarakat tercipta. Harapan saya, pembatik walaupun masih pemula, diharapkan akan menjadi pembatik yang profesional, di mana kita negara Indonesia menjadi pemilik atau batik adalah hasil karya bangsa Indonesia sendiri. Kegiatan Banteng Jakarta Membatik ini adalah bagian dari komitmen DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur untuk bisa
mendorong ekonomi Kuti Kari yang diperankan oleh partai maupun oleh masyarakat. Karena selama ini talenta dan potensi ekonomi Kuti Kari yang dimiliki oleh warga ataupun kader kadang terkendala, terhambat oleh situasi objektif yang tidak menguntungkan. Nah, oleh sebab itu partai coba datang memediasi ini, baik dalam soal membangun keterampilan maupun pada hal-hal yang bersifat produksi dan distribusi produksi. Nah, kemudian yang kedua dan berikutnya, ini juga bagian dari komitmen DPC PD Perjuangan Jakarta Timur untuk tetap kokoh melestarikan budaya Nusantara. Dengan situasi masyarakat hari ini yang dominan mengalami ahistoris, amnesia sejarah, maka membangkitkan gairah budaya Nusantara seperti membatik itu adalah bagian dari pilihan-pilihan. Satu, dua, tiga.